Ya itu teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama Pak Gito. Saya tadi diajak jalan-jalan ke petaninya. Ini ada dagangannya Pak Gito yang masih disimpan di petani Pak ya. Ya betul, Nitip dulu. Nitip dulu. Nitip dulu, dikarenakan susunya, susunya masih di sama susu. Induk. Ya sama induk. Berarti dengan beli nggak sama induknya? Nggak. Nggak sama induknya. Anaknya aja. Ini ada 2 ekor cempe. Jantan semua atau betina Pak, anak bintang? Betina. Oh, anak bintangnya betina. Nah, ini dia. Anak bintang. Terus ini anak? Ini Delahoya. Delahoya. Nggih. Anak tunggal Pak nih. Anak tunggal. Dan ini udah jadi kambingnya Pak Gito, cuman masih titip ya, Pak ya. Titip di masih petani. Di tempat petani, teman-teman. Anak Delahoya. Dulu itu anak bintang itu beli indukan dari jenengan Pak? Beli hamil ya. Oh beli hamil. Hamil. Oh beli hamil terus sekarang baru panen keluar ya, anak. Panen keluar anak, tak ambil anaknya. Sama ini juga beli hamil. Oh yang ini? Induknya ini yang Delahoya, induknya yang Delahoya, yang ini induknya yang bintang, kawin sama bintang. Oh yang ini? Ya. Oh ini induk dari cempe anak bintang teman-teman ini induknya. Dulu pembelian berapa Pak? Ini duanya 48. 4 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor sama yang di laut ya? Sama yang di laut. Oh, 48 itu 2 ekor induk, teman-teman. Ini dia. 48 itu 2 ekor hamil, hamilan. Hamilan 3 bulanan, Mas. 3 bulanan? Iya. Dan sekarang udah keluar anaknya. Anaknya emang satu-satu Pak itu. Anaknya satu itu yang satu itu dua ya, satunya mati Mas. Oh. Yang betina tadi. Yang betina tadi. Iya. 48 tadi Pak ya? 48 hamilan. 48 3 bulanan. Oh, 3 bulanan. Dan ini udah waktunya panen dan ketika anaknya keluar dua. Iya. Dikembalikan lagi sama Pak Gito. Dibelilah sama Pak Gito tapi sementara nitip dulu. Nitip dulu. Biar disusu sama induk-induknya. Iya. Umur berapa bulan Pak itu? Yang anak bintang? Yang anak bintang 1,5 bulan Mas. Yang satu 2 bulan. Anak yang Delahoya? Delahoya? Delahoya, iya. 2 bulan? 2 bulan. Coba Pak. Di, anu mohon Pak, di... Pegang. Pegang aja? Iya. Coba kita lihat teman-teman. Yang anak bintangnya ini, rata-rata anak bintang pola warna terutama. Pola warna, iya. Seperti pasung. Ini yang Delahoya dulu. Ya. Ini ada anak Delahoya. Tulangan besar-besar. Tulangnya besar-besar. Ini. Oh, kupingnya pasung. Telinganya bagus. Bagus Pak. Lebar. Lebar. Jantan ini. Jantan. Bisa dipelajari seperti ini teman-teman. Cuma warnanya di leher kurang ke belakang Pak ya? Iya, ini kurang ke belakang. Maju. Maju. Tapi untuk tulangan bagus ini. Nah, ekor seperti bagus. Ini. Ekor bulunya seperti ini. Bagus, tebal. Bulunya tebal banget. Super mantap. Anak tunggal ya? Anak tunggal. Anak tunggal seperti ini, teman. Ekornya bagus, bulu bagus, tulangan bagus. Ini calonnya diwul-diwul kok ya? Nggih, diwul. Seperti ini, teman. Ini harga berapa, Pak? Ini minta 20. 20? Ya. 20 juta nih. Nah, seperti ini. 20 juta. Masih bisa nego nggak, Pak? Bisa. Masih bisa nego. Ini buat pejantan bagus, Pak, ya? Insya Allah bagus, Pak. Buat jalan-jalan juga ya, bagus, Pak. Bisa. Jalan-jalan bagus, pejantan bagus nih. Seperti ini. 2 bulan. Dua bulan. Umurnya 2 bulan, teman-teman. Rp20 juta. Tulangan besar-besar, tulangan tebal. Kalau dari induk dari apa ini, Pak? Induknya labas kalau nggak salah, Mas. Induknya dari labas? Iya. Loh, seperti itu. Benar mantap tulangannya.
Ini tadi Pak Gito bilang ada cempe mas bagus di tempat petani, dan ini diajak ini, dan inilah hasilnya seperti ini tuh. Super mantap. 20 juta Pak ya? Iya. Nego, bisa nego. Masih bisa nego. Bulunya. Bulunya ini super super tebal. Kalau ini Pak anak bintang. Ya anak bintang. 15 Mas. 15 juta. Ya. Nego juga nego. Pak ya? Bisa nego. Masih bisa nego. Telinga dengan lumayan. Bagus. Rapi Pak ya? Rapi. Pola warna bagus. Pasung oke. Okay. Pasungnya bagus juga, teman-teman. Ini kalau satu paket ini berapa, Pak? 45. 45? Iya. 35, Mas. 35? Iya. Satu paket anak bintang sama di Lahoya, Pak ya? Iya. 35. Ini enggak satu kandung ini, Mas. Bisa di breeding. Breeding di. Sama jantan yeah. Yang di Lahoya ini. Bisa di breeding ini, teman-teman. Karena enggak ada kerandahnya Pak ya? Enggak ada. Enggak ada ketemu kerandah Pak ya? Iya, enggak ada. Super kalau di Lahoya ini, kalau buat pejantan bagus banget. Ketemu bintang yang warnanya bagus-bagus seperti ini. Nah. Telinga ini lebar. Ini silakan jabri aja sama Pak Gito langsung. Nah, ekornya, tulangan, postur, punggungnya lurus, lurus, panjang ini calonnya, tebal, panjang banget ini, tebal juga. Nah, seperti ini. Nanti kalau teman-teman beli satu paket, iya. Bisa. Ngedot juga mas, bisa. Ngedot bisa Pak ya? Bisa. Walaupun dicampur sama hidup bisa Pak bisa. Ya? Bisa. Wah ini bisa didot. Ini bisa disambung susu peran juga bisa nih teman. Bisa. Biar pertumbuhannya lebih bagus. Nah. Di Lahoya super mantap itu posturnya. Itu udah ada penawaran belum Pak itu? Belum lama Mas, baru aja ya. Nah nanti sih mumpung belum ada yang nawar, cepet-cepetan ini. Ini dadanya besok ini wah lebar Pak. Lebar. Ini. Coba kita dan tulangannya ini. Gede-gede. Tulangannya gede-gede nah seperti ini. Ekornya juga besar Pak pangkal ini. Pangkal besar. Panjang besar. Juga. Panjang. Oke Pak, nomor teleponnya biar teman-teman 081 bisa langsung menghubungi 081 235 nggih 557 nggih 236. Nomornya masih sama. Seperti yang video sebelum-sebelumnya, nanti jabri aja sama Pak Gito. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.